di lingkungan Yayasan Al-Hanif, bahwa di dunia pendidikan kita ya, yang harus kita hindari ada tiga dosa besar pendidikan. Yang pertama adalah kekerasan seksual. Dan ini kekerasan seksual memang kerap terjadi, bukan hanya sekedar ada di kota-kota besar, tetapi juga di kota Cilegon banyak terjadi juga kekerasan seksual terhadap anak-anak kita. Dan tentu saja kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus selalu waspada keamanan anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita lepas dari pandangan kita menjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua, dosa besar dalam bidang pendidikan adalah pembulian atau perundungan. Jumlah hafalan 3 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Juz 28 dengan predikat makbul murtafi. Aisyah, putri dari Bapak Peri Irawan dan Ibu Reni Suhartini. Jumlah hafalan 2 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Aisyah Ayudia Inara, putri dari Bapak Rohim dan Ibu, putri dari Bapak Maman Sudirman dan Ibu Khalifatul Jannah. Jumlah hafalan 4 juz. Juz 30 dengan predikat mumtaz. Juz 29 dengan predikat mumtaz. Juz 28 dengan predikat makbul murtafi. Juz 1 dengan predikat makbul murtafi. Diana Muslimah, putri dari Bapak Jumeno dan Ibu Rusnaini. Jumlah hafalan 2 juz. Juz 30 dengan predikat mumtaz. Juz 29 dengan predikat mumtaz. Fairuz Zahira Rambe, putri dari Bapak Hendra Rambe dan Ibu Nurseha SST. Jumlah hafalan 1 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Gilda Mumtazah Saputra, putri dari Bapak Habib dan Ibu Neng Rike Nur Rahmat. Jumlah hafalan 2 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan dan juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Haura Afika Raihana, putri dari Bapak Ade Wahyudi dan Ibu Yayah Farida. Jumlah hafalan 3 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid, juz 29 dengan predikat jayyid jiddan,
juz 28 dengan predikat makbul. Huriyah Syifa Habibah, putri dari Bapak Wisnu Kartika Putra dan Ibu Uli Wibawanti. Jumlah hafalan 4 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Juz 28 dengan predikat jayyid dan juz 1 dengan predikat makbul murtafi. Ibadillah Konita, putri dari Bapak Marjuki dan Ibu Suherni. Jumlah hafalan 2 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Juz 29 dengan predikat mumtaz. Kanaya Azkaira Latifa, putri dari Bapak Muhammad Romidoni dan Ibu Yasinta Felania Ibrahim. Jumlah hafalan 1 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid. Kasih Nur Fadila, putri dari Bapak Sudargo dan Ibu Minarti. Jumlah hafalan 1 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Masyara Azumi, putri dari Bapak dan Ibu Anissa Ramadhin. Jumlah hafalan 1 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Nada Rabbahu Nidaan Khafiyah, putri dari Bapak Nanta Tamala dan Ibu Tita Rosita. Jumlah hafalan 2 juz. Juz 30 dengan predikat jayyid jiddan. Juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Nadira Kisha Nurakila, putri dari Bapak Riki Ramyadi dan Ibu Epi Epriana. Jumlah hafalan 3 juz. Juz 30 dengan predikat mumtaz. Juz 29 dengan predikat mumtaz. Juz 28 dengan predikat makbul. Nafasha Raisa Fahama Pramono Putri, putri dari Bapak Joko Pramono dan Ibu Nova Husrieni. Jumlah hafalan 3 juz. Juz 30 dengan predikat mumtaz. Juz 29 dengan predikat mumtaz. Juz 28 dengan predikat jayyid jiddan. Nanti dulu.